Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para kiai, para sepo, setijah tokoh agama, tokoh masyarakat, selerana Al-Ustaz Muhammad Zuhdi, sareng setijah kepengurusan takbir masjid Mardhatillah, kepengurusan remas, setuju jemaah, masyarakat sekitar, pemilih, tetangga. Saya berkenan Rabu setujuna tanpa kecuali dan kula mulyaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabab rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, kesempatan saat mangken dan guleh sareng para ajunan setuju pasti aki bisa muwasalah silaturahim dalam format acara niat ngemoti peristiwa Isra dan Mi'raj Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur muga papangkeun ka rinto banyak bekta hikmat dan manfaat. Sedaya tentretan si ampun ikut memberikan sumbangsih dalam segala hal, baik nyombeng materi, nyombeng dana, nyombeng laku, nyombeng pikiran, sedaya sombongan para ajunan. Moga-moga teti sedekah sekitar muka Allah Subhanahu wa taala, ben moga-moga gentenah kalaban rasikeh selebih banyak ben lebih raja barokah. Amin Allahumma. Para Rabu sedaya kak din tepuk kenyata. Salah satu kecerdasan dan kepedulian ulama-ulama terdahulu dalam menyebarkan ilmu keislaman dekat umat. Banyak agama tradisi, peringatan sejarah keislaman eta mendeka umat Islam sampai generasi tenggulun panjenengan saat makin Isra dan Mi'raj nika para ustazah kejadian iziman Gusti Rasulullah. Seben ulama Indonesia eta men diperingati pun saben tahun, bahkan diakui negara bukan hanya sebagai hari besar Islam, tapi di negara Sabah sebagai hari libur nasional. Kak rinto derinca kang ulama lambe. Artena orang bangken kun cukup nerosaki. Tak usah nyari hukum boleh, tak usah nyari dalil boleh. Napa kepugus naru guru ben bengatwa mulai lambe cukup terus terusake nika dain peduli nang ulama lambat setahun nika pada 12 bulan dari 12 bulan pada telok bulan seutama sampai ibu rukaki bi Gusti Rasulullah kalau doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kanjeng Nabi murag doa sepajetan kulah ben panjenengan mun ledepak ke bulan Rajab epa ko nyuwun keberkatan ke Allah, nyuwun barakah ke Allah sampai ke bulan Sya'ban epa depak ke bulan Ramadan. Nika ulama lambe pun akhirnya tradisi keempat mun lan Rajab malam istijabanah malam tanggal 17 mun tak mabede pengajian nak sedekah mun nang duk pondok pesantren-pesantren imacahi kitab derdir mun bulan Sya'ban tanggal 15 bulan Sya'ban iko cak Sya'banan maca Yasin 3 kali du kurang gampang deur maca beni surah maca 100 maca 3 kali napa mun lebih 3 pas tak sah bagus kengkun tako tak etorok bi ulama lambek syariati kasih gempak atau sanya banyak cukup 3 kali mun macam pak bacara lebih enten bani lebih kengkun malai gampang etorok syariati kasih gampang mun bulan Ramadan malam istijabanah malam Lailatul Qadar dewun Kanjeng Nabi bitongan malam kencil 10 akhir mulai malam tanggal selekor ibu ruk soreng lambek akah sedekah tekahun serapi ke arwah ukuran paling muda benimun beni serapi pas tak sah kita atau kan niat dering makin neka membeni serapi pas tak sah lah serapi atau lah buyur beni kunuring nggak saya buka serapi embi ini saya buka serapi lah coba tori telah apa orang lambek nikah mak boleh kocak kiai mak boleh kocak guru ustad otabu ulama sampai orang biasa mun karen konak ngas tete nah tak bisa penting ben orang semangke orang lambek nikah tak usah kocak haram lah cong cuba jijong tak bengal pun mak boleh haram kocak cuba pun tak bengal gini betul kilambe makin ngecekat harum tapi labes mastete kan mangkan mun karin lambek banyak masjid karin kona yo bertekno tekno musalla karin kona yo bertekno pola berjimat punten beni jimat deremah syajriya lillahi ta'ala ku kan masjid makin jauh baru tak makin bisen nyonyor cek berde larangan di berin masjid anyar nih kayak resmi aki oleh seminggu pas tapor gelap mak berde masjid tapor gelap jauh kabukus nareng lambe tak bisa berde kengmun kita tak oning tak faham tineliti kepukusan yang lambek gampang eba-oba punten tak salah kengkun kepukusan selambek elang dewun Kanjeng Nabi mun andi tamoy hormat tamoy ngurmat tamoy berarti ganjaran monreng lambek ada tangan tamu make kebut di tengah malam si bini masuk ke dapur ngudi tomang napa ngantul ai mun tak kebai kopi ngantul teh deti make tamu kalau dua mulai binar tamu ya anapa kopi mereh jadi make sing ngantul kopi ganjaran marang cangkir ganjaran nyari tade ganjaran kudu ngecangkir ganjaran capok ring mangken dak usah kopi sote cukup hai Lah buka solasin pah beki bentuk satu. Lanyot kenyotan tibi je dia. Kenjer nako. Korang anapa mak korang tak pati keripot. Tak keripot. Tapi pun tentak salah. Malah tak ruwet. Nek marena langsung lo lober. Salah mun ring mangken di bandeng kula ngatermantan Pak ka daerah pinggiran kota. Mekasen nika. Nika tamu pisana nika yang kaite kemasan kesah saya amir ale-ale. Uning. Ah. Bi pelayan na beuni ibilin eta lonta laki. Dadi maki kiai ni penyangke. Gula repot engko nyangke akan datang libur ngatermantan. Tak nyangka tolos tak melok. Ya udah laki bi pelayan ah. Saya tidak ada ngrungaro nika berarti biasa main talon-talan nang gini kalah. Mureng lambe kan tak sanikam. Malah dari ngaste tan ada lambe beniking tak tahu kebeui teng-teng ka arwah. Mun de'e dan rese ade'e papole kiai, ustaz hatta ring biasa. Mun de'eureun je kolong koleh ngalak talam mun tade talam ngangku iget gedeng capuk ring mangken teng-teng kan kacer serangan osok 6 sakacer osok 6 sakebeun dubel 12 punten tak salah king kadeng satin so krepeo deunge gegerok je satin gegerok jalan. Ah ngocak, pabeli kok nyatan pabeli karo. Beki kasih tak angkat alih. Ah, ada aja mau buabu. Apegusan selambe elang. Kan mangkan bah bade qaida al muhafadha ala al qadim salih wal akhdh bil jadidil aslah. Torok selambe si bagus. Mun perlu aube angsalkan si mangken lebih bagus ben selam. Orang lambe mun mabede parloh pengajian mantanan Nyai Buhol ben enlainah. Ngangkui tarap kurang seminggu lah mukur pereng. Saya mukur pereng mun tak panca berpaing tak mukur. Anapa pereng takok kakan ka? Kapan? Jijik mun lambe. Mangkat mukur pereng, paing mukur. Pereng tak yeret epekol. Depak bagian mau ke bayi tarok pesen ben singa tuaya laku singa pereng tarok pebekus kapan koncok bunda je koncok sebab bunda je kapi hungkel bek bun lauk kapi anak pacan reng lambe pereng norok atua aki manter parlonah tetia parlo sesala selamat atuh aki karena pereng nikah situng-situng kak bungkaan saya punya ikatan sejarah dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bambu runcing sampai ring matureh tak bengal ngocak matan pereng tapi socan ber badai lam pereng ngocak matan pereng entang ini kabar aja socan ber dia amun jaki du kurang deurem sampai mun reng lambe maleng muning ke maleng maleng mun karen lambe bagus bener kun pola kocak maleng kata tanggen tak ngecok kegurun tak ngecok din ustaz tak napa boleh din masjid din musala tak kira kecok torai mun maleng karen lambe sing ambu teti maleng pas teti dukun anapa ngastete nang ibu barokah. Ya mau maleng lambe tak kor mangkat prempun congok. Jeje panjang malang setia. Tak jeje, je mangkat. Masuk di dimah. Mun benih sapa sono je masuk. Capok maleng setia ben malam bagus terus. Amun rombe. Dia orang lambe ni kemak boleh lapadeng bagus, lapadeng tak bagus karena mengandung unsur ngastete. Tak ben romben padeng barokah. Nika bijakkah ulama-ulama lamba. Keng kita ni kadang tak faham. Tak faham. Berdepoleh pukempuk riah tinggalnya ibu ruah. Kan aku boleh jajan sekenaan. Thank you, Bu. Kenaan. Mun tak kena nyai ibu ni kocak taas. Tak sah. Tak apa kia. Keng mun seman mang. Ken cik aku beri jajan re-re anak apa? Tolos tak kakan tak boleh kadang tinggi ntar konjungannya ibu kadang dutalam pakai ibu kepon dukapi tak mun santri lambek nguanguh mun santri lambek mata nguanguh cik mun santri lambek tinggal lakukan kerek wah nemu kocor tak re-re pilus re-re kan mun lambek santri mangken kau coro-coro, minta akun kebipat sampat. Jadi bukan buk nih, kamu nak kebay jajan punya ibu. Pak kun nyaman, nah keng pelemesan. Takkan nak tak mempotakan ki, ngekek kocor potak kikin sekangan, ngekek tetel sekacer norok potak. Dung kadung lesoh, luang biaya. Bagus karena salah si tongah tante kenjerna sedekah nikah oleh kenjeran raja mun si sedekah aki mabunga ke orang senremah beda sistem sekek bagusnya tingnya ibu kan kadang kasa beda mun si mati laki songkok kalampih sarong beda tade lekas satu cuna, cek ngokor kasih mati, ngokor kasih berina. Ini kata keliru nih kak. Si mati nak kanak beli songkok nomor 2. Ibu ki kakiai siapa jiri ya? Cek songkok nomor 2, cek kakiaian si berina raja. Si cedeng kasih nomor 2 mati pun cek keyokoran gini kak. Enggun gak arwah malai teti pantuman genjerna malai depak kasih mati Arya songkok ya torahin kakek sebulan nomor berapa? Nomor 10 dan nomor 10 pakaian beri songkok nomor 2 dan kiai hari pakai beri sesare tak yang kui ini seharusnya beri ting yang kui pah model nyilu nyilat ngukur kasih berinna melaki kelampih ya turakin ke kiai pasir melaki sarong ya turakin ke ustad pasir ukur nih ini ke bunga ini bener tradisi salah ya mun arbai reng mateh pah iara aki kaman nyaman nasi mateh mun si mateh nyaman ke ngarah-ngarah jagung pun sedekah ngarah jagung melondok siapa sih main beng sembeng tabu ngulon dok? Lu sedekah ni kakan berbicara dengan senderema. Kan mangkana dibun Gusti Rasulullah panjenengan asedekah nasi sepiring karing kenyang. Asedekah nasi sepiring karing lapar pada sepiring tapi karena lebih bunga orang lapar genjernah lebih rajah sana nasi sepiring saya bagi ke orang lapar. Sampai beda debu orang mau tang pese genjer nerajaan ben asedekah pes anak pemak rajaan ulan mun mau tang orang autang jelas butuh tapi mun asedekah senrema sedekah belum tentu butuh bunga nak orang senrema karena gue ada nang daerah Makassar dari Bukit ini kasih buntu kasih sandal bungkos, kalambi bungkos, sarung bungkos, cek padeng, tadi tak utang mata ke selain kamu. Pah nyamai, Ustadz sebulan, Ustadz Burhan, Ustadz Dullah, Ustadz Omar, langsung bagi. Pah bilin betul ti selangker, ada bila sandal tong ibeng, yang gue derem aja tong ibeng. Praktek macam nikah sekutu tepat. Banyak praktek saya contoh aki bengetua mulai lambek karena sering makin tak tahu ketujuh maka geger-geger salah yang beda kifaya orang tinggal umur paling bagus tempat kebun Gusti Rasulullah tade tempat cung bagusan ben mas masjid orang kadang beda kifaya orang tinggal umur isom banyaki nang masjid mulai sempajengaki nang masjid mulai yang kakak kuburan cekik nyeper kebun kon boleh anapa karena tempat seikan nengi masjid nikah pun tempat paling bagus mun amit amit geluh mari amit pagi buka masjid di masjid langsung ke kobu bagus kan mangkan kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj mangkat dari tempat sekocak masjid jadi tradisi yang matur monta ipa amit keadaan lah bengeroman si mati genikah geriduh lapa amit timbang geriduh nyata nang kitab tade amit dan genikah lapa amit ke lah bengah kalau kayak nganya lonjur apa depan reng montok sampai nanti keting patoran pas temu cetak ke bedebun lau ngarah ya dan lah bengah amit geri saya ngopi ngotak temu lonjur berarti dari roman ke kuburan aja dan ngetret beda daerah larangan dan gula hadir saben kaki paya mari amit ting yosong pagi pereng solo jur ngabur kata katel kerapat pagi beri motor lagi posapo munpah mere atambes si mate maren tingkat tel mangkat beda siong ke alarpat ke atas ngalak genteng telok pegeger centar 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 bela genteng telok sambil ngocak elang mbak cuban datang gus bagus ocak tak cocok solakoh ocakan ontur mbak cuban datang gus bagus selakoh nih mabela gen cocok tak cocok tak cocok mun mabela genteng cek ngocak kata sini kak ontur gus bagus datang coran-coran beda dalam perayaan kata mereka muni temu manfaatnya ya torih lakoni mun tak jelas manfaatnya sabak cek lakoni laku lain baik ulama nerahi kata mereka saban daerah propo para bustaji pas ulan di kan cadre kasa pamu degi fire ulah hadir pakun ngalak genteng keng sabak launan palan bergula mes sabak launan tak napa ya pas sabak boleh ya jenuh-jenan pas orang si mati luang genteng telok mun katelok tak sangat genteng iba katoro kabiro mana nika ternyata beburuk nereng lambe eten debi reng mangken tak tahu tocunah geger-geger salah ding bade bulan kering kan bungkan yang dulu kabi padahal kak bungkanah ngade ini si tahu benar orang ngecek bulan kering cek orang ngecek badan lem roman bulan si kering kan nyor lah tahu ini keluar pagi ngondu kan nyor istana ini kebeda sarah keng prakteknya salah daerah madhabun Gusti Rasulullah mun adua apernyonan ke Gusti Allah nyareh waktu istijabah pada ben panjenengan pon teleponan sarih waktu sekiranya bebas dari gangguan bila kebudi tengah mah orang adua sanikat bi kanjeng Nabi pokon sarih waktu-waktu bagus waktu-waktu istijabah situng di antara waktu istijabah debun kanjeng Nabi waktu khusufil qamar wa khusufi syamsi waktu negara bulan otabak kerana are ini kok istijabah orang lambe tak tahu si atua ada remaria yang ketuan rengkonah banyak tafaul tuah kalau bentengka tangkan pau abit ta'abwa pompong bulan kering waktu istijabah ontu niat adua ke Allah subhanahu wa ta'ala mantir tuli abwa oleh seminggu ngucet ongku anapa tua naman manti ring mangkin tak toko tojuna lambe bila bulan kering ondu na kelaran semangkin Kila mbak yon tulaunan makin hidup keroduk. Oleh seminggu main tarabua. Po jadi lo. Lober. Akibat kita norok nih kata tahu. Nah kan mangkana tori torok semua lambek nih kasih kus bagus. Mun padeng bagus. Torok tak jelas. Tori laku lain si tepak boy. Paham? Situng diantara nah warisenah ulama lambek ngak ngingak paimutan Isra ban Mi'raj. Napa Isra Mi'raj nikah parus ma ipakon ngak ngingak parus tiga. Paling sakoni orang ngak ngingak Isra nikah si erat kaitannya kalaban urusan masjid. Mudzakiran lis salat. Sopaja engak keuten kuleh ben panjenengan. Epek ta'aki bi Gusti Rasulullah langsung ibri Allah Subhanahu wa taala epakon kelakot tungkul panjenengan perintah wajib salat lima waktu. Salat nika disebut Allah nang Quran beda telok macam peringkat. Se nomor situng salat nika kocak salat sahun. Allah debu nang surah Al-Maun wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Derma sahun nikah. Apa jeung mun apa jeung kan yuakhirunaha an waqtiha. Pe jeung sakus petalabes waktu. Apa jeung duhur asar, apa jeung asar tinggal maghrib. Maghrib petalabes ka isya. Isya talabes ka subuh, subuhna tele metoa. Nika kelompok sahun gendak lima waktu keng pus terampes monorai mu'alik beni mu'alik cuadaan sampai mu'alik boleh namun pancingan apa juga duhur ngantos mu'alik duhur persiapan berarti bagus keng munting apa juga duhur ngantos mu'alik asar tekaliron nika mau digeluh mau digel kelompok sahun ben Allah terbagi wailun maka apa jengki celaka berdepakusan pole kelompok daimun Allah adabu innal insana khuliqa halu'an idza masahu syarru jazu'a wa idza masahu khairu manu'a illa al musallin alladhina hum an salatihim daimun. Kelompok salat daimun nika pun lebih bagus. Dak remah. Beje ngagenak lemak waktu ben tepak waktuna. Tapi makin tepak waktu tinggal bejeng tak toman nyambung ke Allah. Ambare ka bejeng murnya lamur. Apa jeng mun bejeng keng tinggal bejeng aten tak nyambung ke Allah. Malah beda orang yang bejeng dari syarat tak nyambung kunci elang yang syarat tak temu tinggi bejeng pas enggak akan kena beda tak ada andi pesce karen soson selemeleh tersengsal je sebuah kamar tinggi bejeng enggak je sebuah kasor bejeng tak nyambung ni keekocak kelompok daimun paling bagus sekelas dari ngabojeng ben Allah dewaki qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ongku-ongku ontong orang iman si ontong jadi debun Allah mun abojeng bojeng kho napa khosok nih hah tak enggak kau munta enggak kau orang beni khosok kelenger sekocak khosok nikah sukunul jawari wa hudurul qalbi beten ta'ali kuliin mainan ateh selalu nyambung ke Allah ingat si aba-aba jeng tepan ngadib ke Gusti Allah contoh senikah panjenengan salat Allahu Akbar maca Fatihah Dipikir Fatihah. Ingat kenapa saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bade sepeda lebat. Nih di cek kopeng tak tinggal. Keng ate tak nyambung ke sepeda, pakun nyambung ke Allah. Nikah kosong. Bade orang lebat padeng ke mata karena mata tak buta. Tapi ate tak nyambung kareng selebat, pakun nyambung ke Allah. Mun tak khosok ting langeding nyemunyian teu padeng kana patepana bejeng. Ate mingo. Allahu akbar. Lah bade sepeda lebat. Siapa dateng reh? Akhir make maca Fatihah tak enak-enak pancal diaudu de Pak Tibi kawulat don. Pikirna nyelamur. Jadi tak ingat kasih bocah. Ingat kareng selebet kang. Tepana bojeng maca Fatihah pas bari ngocol mercon. Duh. Paling 20 hargen teh. Ingat kargen mercot. Bojeng tak khosok. Kan mangkan ben Gusti Rasulullah. Mun bojeng troho soah karena orang mun tro keterima bojeng ah. Bajeng aku tuh khosok paling sekonik muku Imam Syafi'i nyambung dalam niat. Mun niat tak nyambung, nikah berarti tak ada nilai sekali bajeng. Dalam cara itolatur ruku iwas sujud, melanceng ruku ben sujud, panjengan muna ruku ben sujud cek rukabu. Allahu akbar, subhanarabbil azim wa bihamdihi, subhanarabbil azim. Cek rukabu rujaga. Sujud dekian Allahu akbar subhanarabbil a'la wa bihamdi subhanarabbil a'la wa bihamdi. Cek lu kaburu jaga. Mala sujud ni kata bun Gusti Rasulullah. Rukun si paling muljah di dalam bajang sujud. Tak ada kelakuan paling bagus dalam bajang kejebah sujud. Anapa? Olan orang mana sujud cetak seneng tas pas nyungko ke bumi parata ben Soko kan mangkan pebejengan eko cak masjid kaneng naringa sujud padahal bejeng banyak lakon nah ana pemak ngucapkan ringa sujud polan sujud paling bagus lah lako cuk ruka buru jaga selain nama lanceng ruku ben sujud tafarruh anis sawagil mun bede kerepoten sekian aganggu nang lumbajeng pamari geluh mun waktu luas panjenengan lapar nasi masak cukup mari kuring dia capi mari kocak maka kita abejeng bagusan ada geluh mari ada pas abe bejeng deur geluh mun bagian laki deur geluh ki ngelenyer anak rokon ki korang anak selencer laki guru la lonas kapi ngakan marih nginum marih arokok marih lonas kapi pon pas tiba bejeng tak kira-kira dia kadang salah yang bejeng geluh pas kan ngakan ada bejeng ngebut ala cukup menteman oleh sarokaat pakasaan koceng wala dolin mau tempes cukup reh mangka ki telur ke atas ki lober akhirnya bejeng tak nyambung eke bejeng apa bejeng dan gul panjenengan nek kabar mustaqim nilai ya Sayyidina Ali karamallahu wajha nika nang situng waktu Sayyidina Ali nika salah situng sahabat saya nomor 4 di Khulafaur Rasyidin situng waktu Sayyidina Ali ini kecapok pasar menoning ke pasar panjenengan senjata setajam yadak bena saing pada so pancing ketika masuk ke lum kolek monitajek lo karena sajian raja ini ke Sayyidina Ali cok pasar bi sahabat selain ini debu pasaran ini kak ada bu Sayyidina Ali lah cek debu engkau kita kelar sakit muntang pasar neng pokang itu debu deki kok ting tepana bejeng tinggal sujud tebuk tangwasa. Ting tepana solat Sayyidina Ali, tepana sujud itu tebuk tak akuli. Berarti pikirnya nyambung ke Allah, tak nyambung ke saken. Kolek saya cepuk pasar. Ni kesolat ke Sayyidina Ali singkatlah ni kedebun Kanjeng Nabi kita khoso. Pikir tore. Mun dinabe pah teu tinapa. Cuk singkatlah ni kedebun Kanjeng Nabi kita khoso. Anapa mak hidup kita khoso? Nang situ waktu Sayyidina Ali coba bi Kanjeng Nabi. Li kedebun Kanjeng Nabi. Mara beuna beujeng mun khoso beun nyampung beujeng dari awal sampai ngolok salam beun kok persen surban oleh mele surban merah atau besurban biru. Salat Sayyidina Ali. Hadian di Kanjeng Nabi mun khosok surban oleh mele terserah. Ngalak si merah oke, si biru oke, terserah. Salat. Mari ngolok salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Belum sempat berpikir langsung bi Kanjeng Nabi periksa nih ngalah sedimah surbana. Sayyidina Ali andi pikiran salat lulus khosho karena langsung dipetabarin sur. Spontan Sayyidina Ali ajawab biru. Karena spontan ajawab biru Kanjeng Nabi langsung adebu berarti beujang bentak khosho. Mata khosho tidak tanya ki langsung ngajawab merah biru biru. Berarti saya mikir bagusan si biru tepan apa? Tepan apa? Jauh saya tak mikir bagusan si biru tepan apa jang dan kita kenang saya kembali ya bit mikir ini saya langsung jawab berarti lah gelak saya mikir solat saya kata ni ke kita khosok pah kebina apa tingkat dari abad dekan mangkan parbusta je. Orang yang beujeng nikah bi Kanjeng Nabi sareh cara-cara si bisa magempang khosok kuyang kuy pabagus mun pukempuk kaum epuh buruk nareng ko nareng lambe rukuruh mun kabay ruku kelir po pote emang ken banyak kelir biru beda coklat kuning ungu tak apa cuma sonat pote pote na pote bulus. Maksudnya apa? Supaya magempang ho. Misalnya kebay ruku buatkan tak-kotak risliris tak ada apa. Korno tapi aurat. Kengkun mun bergember mungkin aganggu ho son aben tak aganggu ke aben aganggu ke orang. Nikah ho koma makro. Panjenengan berjemaah ke masjid montro bagus. Sampurna berjemaah sonat ngangkui bulus mun bedah kelir pote tade tak anapa sepenting tak ganggu ka abe ben tak ganggu ka ori kadeng kalambin pote tepes budih bedah bacaan tembus di bacaan kaos di budih baygon jaminan mutu di budih muna bentak mah kecita mateng ke ngoreng si ibu dia macam melo tak khosok kan mangkan ben Kanjeng Nabi pahitu buaki afdalus sufufi as-saful awal orang muna pejeng berjemaah kencerna sop sop ni ke barisan baris boleh kenceran si paling rajah sop orang berjemaah asap saya ada ketibi kada aja dah sekangan kakacer di imam kenian nomor 2 bunda je kalau on kenian nomor telok taruh di bunda je kenian boleh kalau jen keni si paling kenian di budi ketibi pat tumur lauk tepak kasapa je dia mona pejeng berjemaah saya paling kene kencerna sapa saya dibudi patu murlau lho make sasap ni kata maden ya kan mangkana mun ngantak asap ceuk torok di lauk tapi kudu torok di bunda je torok di siraja datang terus ke kiri. Nomor dua kenean, nomor telok ken terus ada. Anapa mak seda ada si bagus? Polan seda ada ketibi tak padeng ke orang tapi langsung padeng ke tembok. Artinya ateh tak pati banyak gangguan. Nomor dua langabes orang. Nomor telok lebanyaan pole orang siabes. Dibudi ketibi sama masjid ya bes kap. Ting sama masjid ya bes kap di pasti tukang nilai. Udah hilang jong tengah wah. Phe juga tak nyam. Nih, malah kadang salah apa jong tengah beko. Mari nyiram lapor cepor audu tak ngibes songkok kena pucat tanang. Apa jong tengah beko? Kelambina kaos kotan. Sarong siang kui sarong penyiraman tak nemu songkok sat tanang beden pak lopa ni patoron pakai kaubet can malaikat apa juga benar carok ke lingki tak kali betul gul panjangan ni kabar kan mangkan mun kadeng roman raja patamuina bagus kasor bagus depor bagus jedinga bagus keng papajengan nyelket budin lemah beda tade ale jauh ke pengiran matur guste pagempang akhirat sikit guste munda sikit paring gempang kisarna ibadah guste ternyata ting pagempang ngkubi gusti Allah kelar kebei Roma roman rajan bening tatangkeh bagusan bening tatangkeh ngisi Roma bagusan bening tatangkeh ternyata tempat tormator ke Allah tak nemu kenangan nyelket budin lemari salah seorang seorang ngabarek keluh tak gentos cetak ke lemari nah ngabudi keluh tingaruku bengkong tak gentos ke tembok salah kadeng papajengan nah sajadah syabulu yang telah bersyabulu nah ruku dan sampaian ruku potet tegele kalah kalabuh ngocak kompoya mata au berukun ba la cong area mas kabina kain dalam be salah pote tele kalabuh rukun kerker siapa ada temu kompoya kita kentatan di bebas akuin mainan jangkolang tak jangkolang anak pemun kaun jangan mak tau todus panjengan rakan kaun jangan mantan ya bes ben sebini ngocak kak dalam pinembung beli toko saku tandi boleh todus kaun jangan kuisi bagus mak tau ke todus mau ngadu ke pengiran ben serong ben mak tau todus sekali ruku kat bilket ruku mun mode yang kuisi sekecek tengih cek sekecek boleh ben sejadat sejadan tinggulung pas tak beli boleh coba memeliruku mereka larang karwah segen nematos apa nyaman angguina mak boleh gun pak rokaat 10 rokaat kenapa angguina masih ketemu boleh bersejadan ada pun pak rokaat tidak senggeliseng apa getel kapi sing angguina dompot mun pukempuk lelek tade kaman mun kadung melekodung au bepen minggu apa ji Rabbani apa El Shatta apa Zoya mau bodoh kodung selebar tadi salorok kodung sar'i ka wala mun numpak motor pas nyalip ring bini ting-keting solaket pas tadi salorok kodung sar'i ongku nikah motor senyali pas susah anapa sepion tau kening gibes lebar tuh buat hari kudunga penyaman pati selorong rek syar'i kan keng kadang roceh kudunga lebar keng idelim tak akan lambi badet ada mak benyak niki ni kedibenai sajadah Malaysia bagus ruku pabekus din selakik sarong pabejengan pegena mun koncengan cap BHS cap lamiri cap catur donggala capok pabejengan cap gajah duduk yang kui sekalian pak kerker salah abuluk tinggal rokok berdepeda kapi pernah ngaji sulam lambek kamak kain nah mak telok sarong reba jadi jak pabejengan cok mak telok iya mak kui kapi awal ngakui situng burtok ji sarong je padeng aurat deh tak sabar jangan tadi rampe tadi tinggal apa jangan kui sarong rampe tel kan malaikat beres apa nje bah toh deh mak boleh ke pengiran kau jangan nah pengakui sarong yang rampe kata gini kan todus tak todus tinggal pengiran di bulan rombenaki tasbih muntah andi meleh mangkian mereng tang Mekah atau oleh tasbihan kita ada nyatanya tasbih mereng mangkian paling bukan tanya celak so kodung maki beri tasbih mereng mangkian gun kembali terenter paling gunta nih gentong yang motorah nyatan tasbih ni ke parlok anak apa mak parlok polan bedecak becaan sedebun kanjeng Nabi bedebitongan khusus tak oleh lebih, tak oleh kau. Mungkin lah kanjeng Nabi ada bu aksiru, banyak, tak usah bitong. Tapi mun kanjeng Nabi nyebut khusus bitong. Napa tubun kanjeng Nabi? Mun mari bejeng lima waktu pakon maca subhanallah telok-telok, alhamdulillah telok-telok, Allahu akbar telok-telok. Mun terong ngepas aku tu bitong. Mun lebih pas pada so kunci raja geluh tak sedeng kene geluh tak sedeng pengepas kan mangkanah benreng tokang ge tasbih pai kebayaki tasbih kosok sangang polo sanga telok polo telok guncong cukup nyaman itu tasbih yang paling bagus epot terdiri tonjuk tuting kan mangkan tonjuk tuting ekocak musabbihah karena tonjuk saya guna aki kangkui matong tasbih anapa mungku Imam Syafi'i radhiyallahu anhu orang monker dikeran ngakui tasbih epoter di tonjuk tuting maka orang ini kegempang nyampung atena tepanah dikir ke Allah karena tonjuk tuting tonjuk situng-situng tonjuk saya sambung ke ateh kan mangkan muntahiyat asyhadu an la ilaha illallah tonjuk tuting si angka benih polembo hamba di santri tanya anapa untuk guru mak senika tak disekiai tak disiftar anapa minta ke pangeran asyhadu an la ilaha illallah mak tonjuk tuting Imam Syafi'i ada buaki satu-satunya tonjuk si andik hubungan gerakan ke ateh tonjuk tuting. Tetapi pada saat abak ngucapkan illallah penyatuan ucapan lisan ucapan beten benggerakan ateh masih tonggak Gusti Allah beda mangkin tasbih pecean tak apa ya kengkun kelemahan tasbih pecean nih kamun padam angkan tak temu oleh berem mau pimun lakar tasbih puteran sanika kapan kita ada pak kebuncong berarti kita ada pak kanggen mulai ada pak kebuncong, ada pak kebitongan meleh, mentandi meleh bila kebeli barang urusan dunia meloloh, urusan ibadah beli Quran mentandi meleh ya Quran kari sebab tah labang salah tak temani baca kun ke kota kontintetin meleh segena meleh ini kecaran kita ini kemah bagus buru mun tepak carana auduk bener asa socek bener carana bajang bener cak becana bener insya Allah tergul panjenengan gempang oleh halawatul iman wa halawatul ibadah tak sanika para ustaz tergulun panjenengan mulai lambek hi kanak mulai engak sampai semakin benarnya ada erna nah nasek Pek pernah sampai semangkin panjenengan aroma satobuk teu nase. Bedeh. Munto bukeng tak beres. Ngucak ka dokter guliseng kasengakan apa? Ka dokter. Oh, berarti tak beres ya. Mun beres pakun nyaman ngakan. Da urang beujeng sanikah. Anak orang deueur mun lambe sampai semangkin mak tero mun lolo. Lapar ngakana boleh. Lapar ngakana boleh. Lapar ngakana boleh. Kenapa? Olan dingakan ekris senyaman ting merengakan si getur pas seger selapar pas awe kan berarti hasil padeng mun beda orang ngabejeng hasil padeng hasil gersah mesti kenceng ngabejeng mari abejeng keburu ger aden boleh bila siap bejeng boleh mun beda orang ngiding ringaden pas sengka siap bejeng bejeng boleh sengka berarti pada benrengakan tak kencengakan berarti tak beres mak tak beres orang akan nikah macam dere meringakan mentronya mana nomor situng resep pakanan ku tepak pelapa bener mau nyebek cek pacambur so jerengoh petepak carana kuring carana peri biksin carana peri puja. Orang ngabejeng sanika. Asa soceh petepak, wudu petepak, urusan najis petepak. Mun resep letepak ki pakun tak nyaman, berarti nomor 2 salah. Napa? Caran mamaso. Orang ngadeur ni kemake lebekus ya deur caran mamaso kudu tep. Deur madhubun Kanjeng Nabi. Beco tanang geluh. Beco tanang. Mari beco tanang pas macah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Pas cenderung ngompak nase nika dewung Kanjeng Nabi atulit buja sekonik ibda'u bil milhi tulit buja nika beda hadis tulit buja sekonik pas ngompak nase ompaan sunat ke jeraja salah kadang raja umpan negeli kadang kaya na telegang pelenggengan ceknya raja kalak sebuah tanah orang cedek tulit buja boleh korang lemak toraki juga korang angak kekek capi nah korang locer ke ngana toraki peleden nginom terakhir aing karena dewun Allah kulu wasrabu kakan pas nginum cek nginum kade kakan dulu pas kan makin ngangkai tamu beda jajan, beda teh, beda kopi ngereng jatuh kantuan dulu mana si kamu masih gerbang ada nih jajan namanya jajan pas nginum teh tebenih teh kopi kadang kopi nasi rom kade perintah Allah kulu Allah tak merita isrobu wa kulu kakan dulu ting maringakan nyaman karena cara memasuk tepat pas rokok orang nggak bisa lecer dari yang kau besar anak boleh mak nyaman anak pak resep pakanan bener cara memasuk tep berdeka kanan resep bagus keng cara memasuk tak tahu seda ada ke TV aing nginom main nginom aing pakakan cukup mari akan cukup nasi terakhir je capi ini sabak dibu apa yang terjadi kopeng ngaco aroko ada emajok kopeng weng coengan apa pedis capi tak beres kenapa sih salah cara memasok kelero dekan mangkan pancingan muna bejeng asolat petepak Allahu Akbar cek ruka bu kadang terawian cung santaan kan mangkan mon mekasen ke ebeng kedih tak oleh ada rusun kecorongan sebelum sajam dari adzan isya ini kan mekasen buat sih MUI pemekasan menegaskan mon ada rusun kecorongan harus mengudara sajam dari adzan isya karena mon kita sajam di adzan isya pah ada rusun aganggu kasih kita mah Kita mari mah beri engkapi. Duh, mak kalah mak kaireh. Si mari dibudi aroma saka. Tingki. Patepak, pateha baca bener. Panjena aruku, kotu tumak nina, Allahu Akbar nengeneng. Sebanyak tasalib tumak nina nikah neng iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Panjenengan ngangkat tanang nikah sonat nikah. Sonat. Sewajib na apa nah? Mare kelakuan sonat ah nengeneng. Sami Allahu liman hamidah nengeneng. Nikah wajib nikah. Jadi dua kelakuan nikah. Ini kan sunat kebebe nengeneng wajib. Kadang pancingan sunat ikalako wajib tak ikalako. Be juga tak as. Sami Allahu liman hamidah. Kuntoron langsung aso tak nengeneng geluh. Kadang makai torong gawehi bayan-bayan ngatoh nengenengah. Ya habit jadi ya. Tasa kotu tumak nina neng sujud Allahu Akbar tumak nina cek dari sujud tojuk yang tak sujud dua tumak nina cek ruka puru sa sujud boleh kadang kunci ke sekoni pas sujud boleh tak sah tak as tak sah geje ge boleh mun pukempuk nikah mun ruku nala kerker usaha takok padeng sokona tinggal bejeng ngangkui kaos ka icuk-icuk dinaran sesakon roah. Bau menrola. Nyari kaos kaki kangku ya be. Abejeng. Karena kadang si kenceng padeng sokon naik bini ni ketinggal bejeng mun ruku lakarker ting waktu ruku bener sujud tak keresah. Termasuk kadang buna tas obun ngonyol. Mundin reng bini obun padeng keadek tekakun selamber bejeng tak sah. Anapa? Karena obuk masuk aurat sewajib to totop sampai padeng obuk. Mundin lelaki ngulde kadiade obun tak anapa? Sepenting tinggal sujud pakundainah tak terhalang dari obuk pakundaih bisa menyentuh pasujudan. Lain hukumah. Lain. Mun ngangkui ruku potongan tas bebeen di tengah pacelking di tengah pasyarat karena mun tak pasyarat ting aruku ku nunggah seduaan padeng di ereng padeng amangan nikah bahayaan mun ruku to gelen tas bebeen masa tak ngerti ya. Ini bener bejeng nih. Sesering boleh talangkap nikah parbis aja. Ting asojud. Napa sekencang keleroh. Krikin soko si dua. Kotu etapet. Ken ka emah mampuna. Tak mampu. Ken ka emah mampuna. Tabun krikin soko. Sekutunya bekam bejengan. Deih. Pak tepak tanang dua. Toot si dua ce angka. Pas tabun krikin soko si dua. Teti soko cek mekar-kar ka dalam mun mekar-kar ka dalam tak sah kadang ten gule mangki orang sujud sokon yang kak terutama ting sujud terakhir polan la tahiyadeh la siap kade salah jeunna la etel ko kade berarti mun la deyeh begina tahiyad mari naik wah ya de tak sah sujud tak sah. Sesekut boleh kedetian nikah mun salam kita marih cek ruka puru atau leben beten. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sesonat atau le nikamu muah cek atau le sodedah mun atau le bendedah sebelum nade pak amima alaikum bejenga bet. Benda kadang. Assalamualaikum warahmatullah. Atau le sobeten. Assalamualaikum warahmatullah. Sah nikah ngas teteh torai kengai mun panjenengan asa socen bener wudhu lah bener peujengna bener geus akimun mari. Mesteh Allah bakal noronaki halawatul iman wa halawatul ibadah. Serasa seneng abe nyempe ka Gusti Allah. Kengak nikah kan mangkana tenggul panjenengan biru guruh ben bengatomori lambe epakon ngain Isra Mi'raj karena tenggul panjenengan andi kewajiban salat keun ka amma bisa na abe karena umur usaha napah kewajiban-kewajiban si ekalakoh si sajana bagus mun aromasa abe raja tusa ka Allah tori tobat tobat istighfar Allah abri beburukan dan gula ben panjenengan mun adeer mun tak deleng nginum aing pote tak sampurna akan coba ting mari adeer pang nginum kuah tak nyaman mari adeer nginum teh si manis tak nyaman mun tro nyaman ting mari adeer nginum aing pote bening tanpa rasa tanpa warna napa maksud rong cile rong abek nang dunya jek dibemole ka Allah mun aroma samole ka Allah kotu mole bersih bening ben sot ceh der macarana pompong abe ki beres na karena tibi ceuk tak santak ngarena lakon oreng takok lakon aben tibi saraan ben lakono urang cering kadeng ka oreng si santaan nilai mun beudeut tetanggeun di masalah apuh iwas keruas ting mereka ben tibi mah maketek tinggal cetak santak nilai oreng anilai orang gempangan bernilai abah anapa cek ngebes orang gempa tau saya kaca padeng langsung mun ngabes abah usah masuk ke dalam kamar usah nang yaden ka kaca Allah ada buku anfusakum wa ahlikum naro jaga abah jaga beuleunah jaga bininah jaga anak cek tak santak ngerena orang toreh nika dibenahi muka-muka karena umur abah berkata ben Gusti Allah sehingga kul panjenengan bisa membenahi kelakuan-kelakuan dan muka-muka termasuk jumlah kabulan Allah selamat fid darin amin Allahumma amin adinallahu la tariqil mustaqim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hamdan yafi ni'amah yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim bi sultanik Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة أبدا المد اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افتح بيننا يا الله وبين قلوبنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح يا الله من بصلاحه صلى الله عليه وسلم وأهلك يا الله من بهلاكه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما واجعلنا يا الله ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه واهدنا يا الله وإياهم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بصلاة الفاتحة